rearrangement during dehydration of alcohol. So actually, the rearrangement occurs through the migration of a group from the carbon atom adjacent to the carbocation. Because a group shifts from one carbon to the next, this kind of rearrangement, we call it as 1-2 shift. So there are two types of 1-2 shift, which is 1-2 metal shift and 1-2 hydride shift. In 1-2 metal shift, we will shift the methyl group. In 1-2 hydride shift, we will shift the hydrogen atom. So no matter where the position is, we will always call the rearrangement 1-2. And this rearrangement is only happen once. So mari kita tengok macam mana hydride shift ini berlaku ketika mechanism of dehydration of alcohol. So langkahnya lebih kurang sama. Yang pertama sekali kita protonate dulu kita punya OH. Okay, dia akan ambil H dan H akan beri bond dia pada O. So ini akan hasilkan H2O di situ dan juga negatively charged OPO3H2. So what will happen next? Sebab OH2 itu adalah good living group, so dia akan keluar dengan secara sendirinya dan menghasilkan karbokation dan juga negatively charged OPO3H2. So what will happen next? Kalau kita tengok di situ, karbokation yang terhasil adalah primary karbokation. Dan kalau kita lihat jiran karbon karbokation itu, dia ada dua H. So what will happen? Itu H dia akan shift. Okay, dia akan shift, salah satunya akan shift. So bila dia shift, okay, karbokation itu akan berpindah ke bahagian tengah di sana dan ianya akan menghasilkan secondary karbokation which is more stable than primary karbokation. So kita kena labelkan 1-2 hydride shift di atas arrow. Okay, untuk menunjukkan bahawa kita ada buat shift ketika menulis mekanisme ini. Seterusnya, negatif charge tu dia akan ambil H daripada jiran karbokation tersebut. So kalau kita ambil daripada jiran sebelah kanan, okay, minor product akan terhasil. So kita kena ambil H daripada jiran sebelah kiri. So, bila kita ambil H daripada jiran sebelah kiri, kita akan dapat major product alkene bersama-sama dengan HOPO. So, actually, kalau kita tidak buat hydride shift ini, kita tidak akan dapat major product. So, kalau kamu lihat kita boleh buat hydride shift, kamu kena buat supaya kita boleh dapatkan major product pada penghujung tindak balas ini. Next, kita tengok pula untuk metal shift. Okay, secara kasarnya, caranya lebih kurang sama juga dengan yang tadi. Tapi dalam case ini, kita akan shift metal, bukan shift hydride. So, the first step adalah kita kena protonate kita punya OH group. So, dia akan ambil H dan H akan beri bond dia pada O dan kita akan hasilkan di sana H2O dan juga negatively charged OPO. So, what will happen next? H2O ni adalah good living group. So, dia akan keluar dengan sendirinya. So, kita akan remove H2O and then after that, what will happen? We will form a carbocation. Yang mana carbocation ini adalah secondary carbocation. Dan kalau kita lihat pada jiran karbokation ini, karbon itu cuma ada 3 methyl group. Okay? Dia ada 3 methyl group. So, kita tidak boleh buat hydride shift. Okay? Tapi kalau kita buat methyl shift di sana, kita akan hasilkan tertiary karbokation. So, what will happen next? Kita akan buat 1-2 methyl shift. So, bila kita buat 1-2 metal shift, kita akan hasilkan tertiary karbokation. Okay. So, bila kita sudah dapat tertiary karbokation, okay, negatively charged itu dia akan ambil H daripada jiran karbokation tersebut. So,
So, negatively charged dia akan ambil H dan bonding H itu akan diberikan kepada si single bond C dan kita akan dapat hasilkan alkene dan juga copper. Sama juga case-nya macam tadi, kalau kita tidak buat 1-2 metal shift, kita tidak akan dapat major product. So make sure bila kamu buat mekanisme, kamu tengok sama ada kita boleh buat metal shift atau hydride shift supaya kita boleh dapat major product pada penghujung mekanisme. Next, kita tengok example 5, write the mechanism of dehydration of compound below with appropriate reagent to produce the major product. So dia suruh kita pilih appropriate reagent. So kita boleh guna sama ada H3PO4 ataupun H2SO4 sebab dia tidak mention apa reagent yang kamu kena guna. So kita mulakan menulis mekanism ini. So kita draw dulu structure untuk CH2CH2OH. Okay, kalau boleh kita tulis dia dalam bentuk expanded begitulah supaya kita boleh nampak. Next, kita akan guna dalam kes ini, kita guna OSO. So kita tulis juga OSO. So the first step, kita kena protonate kita punya OH dan H tu dia akan bagi bond dia pada O. So kita akan hasilkan di sana H2O, okay, dan juga negatively charged OSO. Lepas tu, bila kita sudah protonate kita punya OH, kita akan hasilkan H2O, yang mana H2O ini adalah good leaving group. So dia akan leave the, dia akan keluar dengan sendirinya. Okay, kita akan remove H2O dan kita akan hasilkan di situ karbokation. So kalau kita lihat karbokation yang terhasil adalah primary karbokation. So actually di sini kita ada peluang untuk bikin 1-2 shift, okay, untuk buat 1-2 shift. So kita kena tengok adjacent carbon di sana dan adjacent carbon itu dia ada hydrogen atom. So meaning to say kita boleh buat 1-2 hydride shift. So bila kita buat 1-2 hydride shift, kita akan hasilkan secondary karbokation. Next, negative charge tu dia akan ambil hydrogen. Okay, so kita kena ambil hydrogen daripada carbon yang pada cyclic ring itu untuk hasilkan major product. Sebab kalau kita ambil pada metal group di sebelah kanan itu dia akan hasilkan minor product. So, negative charge tu akan ambil H pada carbon cyclic ring dan ianya akan menghasilkan major product alkene seperti yang sedang saya lukis ini bersama-sama dengan OSO.